28 September 2018, pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, gempa berkekuatan 7,4 magnitudo memicu tsunami dan likuifaksi melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa memicu tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di kota Palu dan sekitarnya. Anak saya masih 4 tahun lebih, sampai sekarang masih ingat-ingat terus. Kalau ingat pakaiannya, tutupnya, sekolahnya, apalagi foto-fotonya, pasti. Dalam waktu singkat, sebagian besar kota Palu dan sekitarnya luluh lanta. Sebagian besar warga kehilangan tempat tinggal, bahkan sanak saudara mereka. Mengetahui kabar terjadinya bencana alam yang dahsyat ini, 2 hari pasca bencana, relawan Sici bergegas menyalurkan bantuan dan pendampingan bagi para korban terdampak. Karena sulitnya akses, relawan Sici pun bergabung dengan TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Hercules menuju Makassar dengan membawa bantuan logistik dan obat-obatan, dan dilanjutkan menggunakan jalur darat menuju Palu. Adapun bantuan kemanusiaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Bertempat di gedung utama Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap, Jakarta Timur, Yayasan Buddha Suci Indonesia dengan Panglima TNI melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama untuk pembangunan 3.000 hunian tetap di Palu dan Lombok, yang kembali diperbaharui pada 24 September 2019. Insan suci di seluruh dunia bergerak menggalang hati setiap orang untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. 4 Maret 2019, berlokasi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, peletakan batu pertama perumahan Cinta Kasih Suci Tadulako 1 Tondo dilakukan. Penyekapan ketiga, semoga dunia jauh dari bencana. Lebih dari 1 tahun, warga masih bertahan di hunian sementara, bahkan ada pula yang masih bertahan di tenda pengungsian. Hanafiah, berusia 57 tahun, ibu dari 8 anak ini merupakan orang tua tunggal. Ia tinggal bersama 5 anaknya di sebuah kontrakan sederhana di Jalan Asam Lereng, Palu Barat. Anak keenam Hanafiah mengalami disabilitas sejak lahir. Untuk biaya menyambung hidup, Hanafiah berjualan kue. Karena kalau mau kita tidak jalani, tidak boleh juga kita tolak, karena sudah takdir begitu. Apapun kita hadapi, kita terima dengan baik. Itu saja. Sedangkan anak ke-8 Hanafiah masih mengenyam pendidikan di SMA 4 Negeri Palu dan membiayai pendidikan secara mandiri dari hasil memulung. Selama proses pembangunan hunian tetap berjalan, relawan Sici bekerja sama dengan BPBD setempat melakukan verifikasi bagi calon penerima hunian tetap. Kita harus memberi mereka itu yang tepat sasaran lah. Ini berarti Sici belum memberi tepat sasaran adalah yang mereka butuhkan tuh sekarang tuh ada hunian kan dengan segala fasilitasnya kan, sekolah, rumah ibadah, ya. Pasar itu kan itu sudah sangat-sangat cukuplah untuk masyarakat di Palu ini. Ini adalah perumahan Cinta Kasih Suci Tadulako di Kota Palu. Sebanyak 1.500 hunian tetap dibangun di sini. Dilengkapi fasilitas sekolah, tempat ibadah, dan depo pelestarian lingkungan. Proses pembangunan tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan cinta kasih setiap orang untuk terus menyalurkan perhatian bagi warga terdampak, agar dapat segera menempati tempat tinggal mereka dan membuka harapan yang baru. Bantuan dari Yayasan Buddha Suci yang
Saya kaget juga ternyata sudah selesai lebih cepat. Saya kira apa model-model apa donatur seperti ini juga apa harus dikembangkan sehingga pemerintah, swasta semuanya bisa bergerak bersama-sama dalam membantu apabila terjadi bencana. Ini sebuah kerjasama yang baik. Saya rasa kalau kita udah bisa dihadap rumahnya ini, supaya dia bisa menyembuhkan luka-lukanya yang sebetah di sini, bisa mulailah perhidupan balik yang mulai baru. Supaya dia bisa cari nafkah untuk apalagi yang lain-lain. Di tengah masa pandemi COVID-19, sebanyak 471 keluarga telah menerima kunci dan kepemilikan rumah di Perumahan Cinta Kasih Secita Dulako Palu, Sulawesi Tengah, pada akhir Mei hingga Juli 2020. Penyerahan kunci hunian tetap tersebut dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci melalui pemerintah Kota Palu maupun BPBD setempat. Penyerahan kunci ini selanjutnya masih akan dilakukan secara bertahap. Ini blok berapa? R35. Hati-hati ya Bu ya. Lu gak mau anterin cu. Iya. Merasa sangat syukur ya, makanya kita akan selalu menggenggam setiap kesempatan kita ingin menjalin jodoh yang baik dengan semua dari saudara kita yang Palu yang mereka sekarang tinggal di Huntara agar mereka bisa tinggal di Huntap. Guna memberikan pendampingan dan mendorong percepatan pembangunan hunian tetap. Mulai dari masa tanggap darurat hingga kini, relawan Suci telah melakukan 22 kali perjalanan yang setara dengan 137.368 km dan ditempuh selama 88 jam penerbangan. Cinta Kasih menguatkan para penyintas untuk tetap menjalani kehidupan. Pembangunan hunian tetap membuka harapan baru bagi mereka untuk membangun masa depan dengan lebih baik. Kepada Buddha Suci bahwa kita diberikan hunian tetap karena kita di Huntara itu sudah cukup lama, jadi kita berterima kasih banget.